Burung Garuda yang beta suruh cari. Ampun tuanku. Patrick bersusah payah untuk mengejar burung Garuda itu. Tetapi terlepas tuanku. Terlepas yang Patrick sempat. Yang Patrick sempat hanya bergayut di kepalanya saja tuanku. Habis tu, adapun Patrick tidak dapat menangkapnya. Tetapi Patik sempat menangkap bulunya, tuan. Bulunya? Iya, tuan. Ish. Penipu dahsyat, penipu dahsyat. Burung Garuda yang begitu besar, kecil aja bulunya. Tuan hamba jangan nak permainkan beta. Hah? Sekarang apa yang kita nak makan? Ya tuanku. Keadaan sini hutan belantara sungguh besar. Tetapi di manakah semuanya binatang-binatang? Tidak pernah kita tengok. Ya tak ya juga. Mana binatang-binatang di dalam hutan rimba ini? Hah? Tu dia. Mana? Ni. Mana? Ah, dah. Mana? Hmm. Woi, binatang-binatang yang berada di dalam hutan rimba ini, keluarlah. Beta mau memakannya. Mana dia, anak kami sayang. Anak kami sayang, duduk di celah daun. Oh, Chan Malichan. Chan Malichan. Chan Malichan ketipu payung. Oh, Chan Malichan. Hei! Hei, perempuan gila. Buat apakah tuan hamba menyanyi di hutan rimba ini keseorangan? Sebenarnya, nama hamba Putri Bunyi-Bunyian. Oh! Marang Parbu! Ya, tuan. Rupa-rupanya Putri Bunyi-Bunyian. Siapakah gerangan tuan hamba? Kenalkan diri, tuan. Sana! Beta bernama Putra Indra Kekenyangan. Ayahanda hamba bernama Raja Wah Bertapa Saksama. Dan bonda hamba bernama Mas Pati Ayam Bistari. Beta berasal daripada negeri di atas kaya, di bawahnya roti john. Ini anak raja lah. Beta memang anak raja. Kalau yang ini anak raja, yang itu anak apa pula? Ini anak bangla. Sebenarnya, ini adalah kawan karib beta bernama Marang Parpu Marang Skeper. Apa kabar, Tuan Hamba?
berasal daripada negeri Majakelang. Tapi beta pelik, mana pergi binatang-binatang di dalam rimba ini? Iya, binatang-binatang liar di hutan ini semua telah lari bertempiaran kerana takutkan suara hamba. Takutkan suara hamba? Iya. Bercerita pasal makanan, selain daripada binatang-binatang yang ada di hutan ini, ada terdapat banyak tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat untuk dimakan. Tumbuh-tumbuhan? Iya. Apakah jenis tumbuhan itu? Sebentar, tuan. Bilakah dia tumbuh? Laparnya beta tidak terperi. Yang ini, tuanku. Namanya belimbing besi. Belimbing besi? Namanya pucuk paku. Pucuk paku? Yang ini namanya ubi kayu, tuanku. Ubi kayu? Parpo? Iya. Apa? Nampak gayanya kita terpaksa memakan paku, besi dan juga kayu. Kalau lah itu makanannya, kita bedal saja. Berehat-rehatlah dulu. Ya, tuanku. Baku jangan lupa ya. Ya, ya. Makan ya, apa-apa yang patut. Iya, ya. Ambillah angin sekuat-kuat hati. Oh, makan. Gayanya beta ni kelaparan yang amat sangat. Sudah 30 purnama kita kelaparan. Oh! Kenapa beruk di dalam hutan ini tidak berbulu tapi berbaju? Oh, mungkin beruk ini sudah jinak agaknya. Kalian berdoa, kalau tak silap hamba, engkau adalah putra Indra Kekenyangan, betul tak? Macam mana beruk ini tahu nama kita? Dan lagi satu, engkau. Nama engkau kalau tak silap aku. Marang Prapu Marang Skeper. Wahai monyet. Ha. Tanya. Bolehkah tuan hamba menolong beta? Ha. Hamba sudah tahu. Semasa kamu datang ke sini, kamu telah diperintah oleh bondamu, betul tak? Mempunyai tiga syarat. Tiga syarat? Ya. Betul? Macam mana dia tahu? Jadi tiga syarat. Jadi apakah setujuannya? Kalau ibumu berkenakan syarat, aku pun mesti ada syarat. Syarat. Baik. Beta sanggup terima apa jua syaratnya. Ceritakanlah, wahai monyet. Baik. Syarat yang pertama, jangan ikut pengembaraan yang pertama. Dan ladies and gentlemen, syarat yang kedua, jangan ikut syarat yang kedua. Jangan ikut syarat. Ingat, tuan. Ya. Baik. Syarat yang ketiga, patik tahu. Jangan ikut syarat yang ketiga. Salah. Salah sama sekali. Kenapa salah? Apa jawapannya? Jawapannya, jangan ikut syarat yang ketiga. Betul hamba katakan tadi. Tapi cara penyampaian itu tak betul. Sabar. Sabar Marang Prapu Marang Skeper. Mungkin ada hikmah di sebalik itu. Jadi, bagaimana? Setuju ikut syaratku? Ya.
Beta rasa beta kurang faham akan maksudnya. Marang palpu macam mana? Kalaulah tuanku tidak faham, Patik pun tak fahamlah. Apakah maksud sebenarnya monyet berkata begitu? Kamu adalah anak raja. Jadi, kamu pulanglah ke istana. Buatlah macam biasa. Kerana kamu tetap anak raja. Betul juga kata buruk itu. Ya. Apa kata marang prabu? Kita pulang ke istana. Dan beta pun mendapat satu ilham yang baru. Ya. Dalam hutan rimba ini. Ya. Tuanku dapat ilham baru? Ya. Ilham apakah itu? Ilham penipu. Si Boncet dan Ungka Tua. Siapakah Tuan Hamba? Ha. Hamba adalah sang bertapa pelita ilmu suluh jiwa. ANN PKK Doremi AIOU. Dan betapa kerasnya batu gua ini. Begitu jualah betapa lamanya usiaku. Hei, si Bojek. Kenapakah kamu berada di sini bersama si kera tua ini? Dan siapakah pula kamu? Aku, Sang Hanuman. Ha? Sang Hanuman. Hanuman? Ya. Oh, hamba tahu hajat kamu. Ya, indra kekenyangan. Ya. Hei! Bukankah kamu bersama dengan sahabat kamu marang parku marang speaker ini? Bukan speaker. Skaper. Jadi boleh tak sang bertapa menolong beta dan rakan-rakan beta? Ya, sudah tentunya boleh. Terima kasih sang bertapa. Hamba tahu putra indra kekenyangan dan marang parku marang skaper. Skaper. Ha, dalam apa keadaan yang gusar ya, kerana mempunyai tiga syarat yang diberikan oleh paduka ayahanda dan ibunda tuan putra, bukan? Betul sang bertapa. Jangan takut, hamba boleh selesaikan syarat-syarat itu. Boleh, boleh selesaikan? Ya. Caranya macam mana? Caranya, caranya nanti dulu. Ada syarat-syaratnya. Apa? Iya. Syarat lagi? Iya. Apakah syaratnya? Syaratnya, tuan hamba kena menjawab soalan ini dulu. Dengar sini soalannya. Ya. Bagaimanakah keadaan bila itik bertemu dengan ayam dan apakah yang akan dibuatkan oleh mereka? Ha. Better dapat menekanya. Ya, silakan. Jika ayam dah bertemu itik, ya. Dia akan jalan terkedik-kedik. Salah sekali jawapannya. Salah, salah. Jawapannya berbunyi begini. Bila ayam bertemu dengan itik, ha. Maka masing-masing buat tak tahulah. Nak tahu pasal apa? Ha? Tuan hamba bertiga nak tahu pasal apa? Kenapa? Sebabnya, bila ayam jumpa itik, ayam dia cakap... Itik pula cakap... Bila nak fahamnya? Bijak. Memang bijak sang bertapa. Ya. Memang bijak. Memanglah bijak. Jadi, kalau tak bijak buat penat saja hamba bertapa. Jadi macam manakah caranya untuk menyelesaikan masalah beta wahai sang bertapa? Ya, memandangkan masalah itu bukan masalah hamba, selesaikanlah sendiri. Hey! Jadi memandangkan tuan hamba bertiga tak dapat jawab soalan hamba.
jangan menyapuk orang gerak. Hamba, hukumkan lagi. Naikkan lagi hukuman tuan hamba. Di mana sekarang ini tuan hamba baru menjalankan pengembaraan tuan hamba selama 30 purnama. Maka hamba tambahkan lagi selama 3,333 purnama lagi. Apa? Menambahkan lagi? Iya. Ayanda, bonda, tolong anak anda. Kenapa tuan? Anak anda tak sanggup lagi untuk mengembara. Tolonglah bonda. Tuanku. Bonda. Tuanku. Bonda. Anak anda. Kenapa anak anda? Kenapa? Kenapa anak anda? Kenapa? Kenapa anak anda? Apa ni puteri-puteri bunyi-bunyian? Jangan pegang hamba dia layak ramai. Janganlah. Anak anda. Ni. Bonda ni. Puteri Mas Pati Ayam Bistari. Sudah lupa? Bonda hanya menyamar untuk melihat anak anda melaksanakan pengembaraan ini. Bonda? Iya. Bonda, akhirnya terbongkar jua rahsia. Bonda tuanku? Ya, bonda. Hei! Bukan bonda tuan hamba. Bonda beta. Oh. Bonda. Iya. Tetapi bonda, kalaulah ayahanda tahu bonda melakukan kerja yang terkutuk dengan sang bertapa yang kutuk ini, alangkah murkanya ayahanda. Jaga mulut kau. Mari sini. Mari kata. Nak ajak ke mana? Ke dalam gua? Bukan. Cuba lihat. Lihat betul-betul orang tua ini. Lihat. Siapa orang tua ini? Tengok betul-betul tu. Mukanya macam muka ayahanda. 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 Iya. Ayahanda. Ya, ayahanda bukan egalak, tolak. Oh. Maafkanlah ayah anak anda, ayahanda dan bonda. Oh. Marang skaper, marang prabu, marang skaper. Bonda dan ayahanda berada di sini. Beta mengucapkan syabas kepada kamu kerana kamu adalah sahabat yang setia kepada anak anda beta. Ya. Untuk pengetahuan anak anda, beruk yang hina ini adalah wak selan pet-pet. Wak selan pet-pet? Ya, ayah anda tugaskan dia menjadi pengintip untuk mengintip anak anda. Hamba memakai topeng saja. Allah, tangku. Tak boleh buka tangku. Butakan wak selan pet-pet. Tak boleh buka. Tak boleh buka. Bagus. Beta hukumkan tuan hamba duduk di hutan ini. Ha? Menjadi penghibur beruk-beruk di hutan. Alah kanda. Ampunkanlah dia. Kanda, bila dinda cakap begitu, kanda lemahlah. Gelam! Ampunkan sajalah Wak Selan Pepe. Baiklah, memandangkan isteri beta dan juga anak de beta ingin beta ampunkan dosa tuan hamba, maka beta ampunkan. Lawak tak? Lawak tak? Kalau kau nak tahu, rancangan ini telah dirakamkan di sebentar dua kota Perancis Alam. Ya, tidak. Cerita ini adalah rekaan semata-mata. Betul ke? Tidak ada kena-mengena antara yang hidup ataupun ya, meninggal dunia. Alhamdulillah. Semoga terhibur. Ya, terhibur. Cakap pula pedalih. Lihir sami menyindir. Main mata langsung tak boleh. Oh, ya. Bermacam punya
menonton senario. Jadi jangan lupa kepada anda, sila dial 600 85 2108.